Guys, kali ini gue bakal bermain Stumble Guys lagi. Yang dimana di Stumble Guys sudah update Natal nih guys. Kalian lihat nih, ada pohon Natal di sini, ada permen batangan, ada kado-kado, dan di sini aku langsung menggunakan skin Santa Claus nih guys ya. Berasa banget Natalnya nih guys. Oke, kita coba lihat ya guys ya, Stumble Pass bulan Desember ini apakah berhubungan dengan Natal? Berhubungan dong guys. Di sini ada kristal-kristal es gitu, dan di hadiahnya juga dapat tongkat-tongkat permennya juga. Oke, langsung aja lah guys, aku bakal aktifin Stumble Pass-nya. Oke, lalu ku naikin sampai level 30 seperti biasa ya guys ya, biar bisa diklaim semuanya guys. Langsung aja 30 gem. A few moments later. Nah, di sini aku udah naikin sampai level 30 nih guys. Langsung aja aku bakal ambil dari yang level pertama ya. Di premium ada legendary nih guys, kita dapetin namanya Elvin. Dia kayak naik kendaraan gitu guys. Kendaraan trompet. Gila, kayak mobil-mobil gitu ya. Kayaknya mobil terbang ini guys. Wah, apakah seperti inikah wujud mobil terbang suatu saat nanti guys, di masa depan? Wih, dia menggunakan baju kayak Sinterklas gitu ya. Oke, baguslah, dengan beli Stumble Pass aku nggak perlu coba teori aneh-aneh dari kalian lagi ya guys ya. Entah teori tiup trompet lah di jalanan atau gimana gitu ya. Oke, nice, kita bakal lihat nanti guys di in game ya dengan skin ini. Oke, di sini juga ada permen tongkat guys, alias mata uang baru berarti ini guys ya. Kira-kira mata uang baru permen ini buat dapetin skin apa ya guys? Ntar aku bakal coba lihat di toko ya. Ada jejak kaki juga guys. Jejak kakinya ini lampu-lampu Natal gitu ya. Ntar orang-orang yang di belakang nginjek lampu-lampu yang ku keluarin, orang-orang pasti bakal diem di tempat guys, karena kan nginjek ini bisa berdarah kan. Jadi aku bisa menuju ke garis finish dengan cepat ya guys ya. Gitu kalau bisa terjadi ya guys ya. Oke, kalau di gratisan ya dapat serpihan di sini guys. Serpihan skin apa nih? Surgar Plup Fairy. Oke, bertema-tema skin Natal ya guys ya. Oke, berarti ada skin baru. Oke, ini dapat fragmen lagi. Ini Dolly Bear. Wah, skin baru lagi nih guys. Oke, ini kayak boneka ya. Boneka sama manusia guys, digabungin gitu. Gila, serem banget skinnya guys, kayak skin Halloween tadi itu ya. Terus ada Stopperella. Naik hoverboat. Skin apa nih? Wih, ada efeknya guys. Ini mitik ya skinnya. Kayak Sonic aku lihatnya guys, cuma versi warna ungu gitu. Oke, terus ada emoji es batu. Wih, cool bet. Jadi cool bet berarti nih guys, keluarin emot ini merasa jadi cool bet gitu ya. Cool bet. Orang-orang di sekitar merasa pasti merasa kedinginan guys. Oke, dapat serpian lagi. Nice. Dengan begini aku bisa cepat mengumpulkan skin ini guys, dengan hanya membeli Stumble Pass. Oke, terus emoji lagi, Warfire. Oke, nice. Buat api unggun nih guys. Sandi ntar ku berkemah gitu kan, kelamaan nunggu pesertanya ke garis finish, kita berkemah aja di depan garis finish nanti guys ya. Dengan emot itu ada animasi juga Freshen. Oke, memberikan hadiah kado nih berarti nih guys. Oke, dapat animasi memberikan kado lagi, tapi kali ini ada kantongnya guys. Oke, ada jejak kaki guys, jejak kaki kado ini guys ya, Christmas presents. Wah, kita bisa membagikan hadiah sambil berlari nih guys. Olahraga dapat, memberi juga dapat ya guys ya. Oke, dapat animasi lagi, freezing. Gimana nih freezing, membeku kah? Kena efek cool bet tadi kah? Oke, hadiah pas premium yang level 29 dapat Santa 3000. Wow, spesial. Ini santanya lagi naik kereta luncur guys, tapi bukan pakai rusa melainkan roket. Udah berteknologi nih santanya guys ya, Santa masa depan nih guys. Keren. Jadi aku nggak perlu lagi teori cosplay jadi Santa buat dapetin skin ini ya guys ya. Oke, di hadiah gratis dapet Winter Teddy nih guys di level 30-nya. Jadi kayak gini nih Winter Teddy. Wih, bagus ya guys ya, dan cute banget ini. Cute banget guys. Oke, kita like dulu. Jadi aku nggak perlu cosplay jadi Teddy Bear. Oke, di hadiah pas premium terakhir dapet emote spesial Snowball. Wah, bisa lempar bola salju kah? Dan orang yang terkena bola salju bakal gimana nih guys? Apakah dia bakal jatuh gitu kayak ketinju gitulah, atau gimana nih guys? Dan ini kalau bisa lempar jauh nggak nih guys ya? Harusnya bisa nggak guys lempar bola salju jauh? Oke, kita lihat nanti di in game ya. Oke, di sini ada semua ku ambil ya guys ya, item-item yang ku dapetin di Stumble Pass.
Sekarang coba kita pergi ke toko dulu guys, sebelum aku lihat-lihat lagi itemnya ya. Oke, di toko ada roda ninja, ada roda natal yang menyeramkan, ada favorit penggemar. Oke, aku lebih tertarik yang tengah ini guys, roda natal menyeramkan. Oh, digabung sama skin Halloween guys. Ada tulang belulang nih guys. Oke, serem sih guys. Oh, jangan lupa guys, roda kesempatan gratis diklaim tiap hari ya guys ya. Oke, tes kehokian dah anggap ini guys. Tes kehokian hari ini di tanggal 10 aku ngerekam ini guys. 10 Desember kita lihat akankah dapat skin spesial. Kenapa malah dapat permata guys? Ini artinya apa guys? Apakah lagi kurang hoki kah ini buat ngegacha di tanggal segini guys? Entahlah. Oke nih, mata uang baru udah 700 nih guys. Ini buat di mana nih? Coba, belum ada tanda-tanda menggunakan mata uang baru ini. Oh, buat beli skin ini guys. Hah, ini skin monopoli yang bener aja guys. Kukira bakal skin bertema Natal. Oke, aku belum dapat sih yang ini guys. Kebetulan bisa beli lagi 100 nih. Kurang lagi 100 aja. Oke, ada apa aja nih? Penawaran monopoli. Oke, ada emoji monopoli, emot, animasi, emoji lagi. Ada kotak Natal, isinya apa nih? Oh, ada skin yang tadi nih guys di Stumble Pass. Dan ada 3 skin baru yang belum aku punya fragmennya guys ya. Natal yang ini gimana nih? Kotak Natal spesial dapatnya. Oh, yang ada di Stumble Pass tadi guys, Dolly Bear. Ini juga Stumperella. Oke, semakin tinggi. Oh, ada yang gratis. Jangan lupa diambil nih guys. Lumayan buat tambah-tambah lagi 20 ya guys ya. Oke, hanya itu saja di toko yang baru saat ini guys. Di sini juga kita bisa beli ya guys ya, tongkat permennya dengan menggunakan gem. Cuman nggak worth it bagiku guys. Terlalu mahal bagiku ya guys ya. Buat teman-teman yang sultan mungkin pasti beli itu guys ya. Biar cepat gitu ngumpulin permen-permen. Oke, kalau di perhelatan apakah bisa mendapatkan permen-permen itu? Oh, bisa nih guys. Di kemajuannya ya. Eh, bentar. Ini ada kenapa ada gambar skin ini guys? Jangan bilang dapat skin gratis kita nih. Oke, bentar aku bakal coba sana ya. Stumble up easy. Oke, sebelum aku bermain, kita gunakan dulu guys skin yang ku dapetin di Stumble Pass tadi. Ada legendary yang ini tadi ya. Elvin kita gunakan. Kita lihat nanti di in game guys. Ini di lobby seperti ini kelihatannya sangat cantik ya guys ya. Oke, sekarang kita pergi ke emot. Juga gue harus ganti lah. Ini spatula udah gak zaman lagi guys. Udah bukan SpongeBob lagi ya guys ya. Sekarang kita ganti ke emoji yang spesial langsung gimana ya. Tadi ini gak ada dapat emoji ejekan ya guys ya. Ah, sayang banget guys. Harusnya perlu itu, aku paling suka emote ejekan guys. Sekarang kita pergi ke animasi guys. Oh, ini animasi salju tadi freezing. Menggigil ya guys ya. Kedinginan ya guys ya, karena dah turun salju guys. Kalau di rumah kalian dah turun salju atau belum guys? Siapa tahu kalian di luar negeri gitu kan bersalju. Kalau aku di sini turun duit guys. Oh, tuh duit. Ye, dapat duit 5.000. Oke, coba kita lihat animasi yang lain. Snowing. Wah, ini malah bermain guys, nggak kedinginan dia. Yui, ngambil salju ya guys. Siapa di sini yang pernah ngambil salju? Kalau aku pernah sih guys, walaupun aku nggak pernah keluar negeri tapi pernah. Tapi salju di kulkas ya guys ya. Gua ambil. Terus di sini ada yang animasi kado. Oh, keluar kantong ini langsung dibagi-bagiin gitu guys. Set dilempar-lempar. Niat ngebagiin gak sih? Oke, yang ini gimana? Dikocok-kocok dulu. Oh, untuk dia ya. Oh, ceritanya ini dia dapat hadiah nih. Oke, dengan yang animasi ini kita dapat hadiah nih kan ceritanya. Terus dibuka, dikocok-kocok dulu. Udah kayak kemasan minuman, kadang-kadang kan dikocok-kocok dulu sebelum minum guys. Ada 4 ini doang ya guys ya. Keren-keren sih guys, bertema Natal dan musim salju lagi ya. Sini aku bakal gunakan yang ini dulu guys, mengkikil biar nyambung sama emotku ya. Terus jejak kakinya kita lihat nih guys, ada 2 tadi. Ada yang lampu-lampu. Coba kita lihat lampu-lampu. Mana dia kok gak kelihatan? Kayak gitu lampu-lampu guys. Kayak bendera jatuhnya ya, lurus guys. Wah, cantik sih. Ya kalau kayak gini orang gak bakal nginjek dong ya. Tapi kesetrum bisa sih nih guys. Kayak kabel yang di jalanan gitu kan nih. Oke, aku gunakan ini aja lah untuk emotnya. Coba kita lihat yang kado dulu bentar guys. Oh, jadi yang kado seperti itu. Kecil banget kadonya, aku kira gede guys. Ini gara-gara pakai kendaraan kah? Jadi kurang kelihatan. Oke, jadi begitu ya 2 emote ejekannya. Oke, langsung aja lah guys, kita bermain untuk mendapatkan skin sekaligus mereview guys di Stumble Pass Up Easy. Beneran dapat skin gak nih? Oke, let's go. Wah, ini Stumble Up. Wah, ini butuh waktu dong ini guys. Wah, ini bisa lama sih aku di sini nih guys. Baru nggak aku ini Stumble Up kan. Sempet aku kemarin live streaming, orang-orang yang pada jago pun butuh waktu lama guys untuk bermain ini.
Kalau kalian butuh waktu berapa guys untuk sampai ke atas? Coba komen ya buat teman-teman yang sudah pernah bermain di sini. By the way, ini aku baru main yang kedua kalinya, guys. Deng 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 deng. Oke. Itu checkpoint. Oke, ada checkpointnya, untung aja ya, guys ya. Oke, skin ini kalau digunakan seperti ini, guys. Wih, seronoknya, guys. Seperti berasa naik kendaraan beneran gitu. Tapi pas lompat hilang kendaraannya, guys. Entah kemana ya, diculik tuyul kali. Wih, seru juga ya, ngeng ngeng ngeng. Aduh, kagak nyampe. Aduh. Ya, ngulang ke sini. Aduh, apa ini, apes banget dah sekarang. Wih. Wih, bisa shortcut gitu. Ya ampun, kalau tahu kayak gitu ku shortcut tadi ya. Oke, ini jejak kakiku lampu-lampu, guys. Wih. Kasih kan ngelihat lampu-lampu gini nih. Oke, shortcut, guys. Kita bakal shortcut ke sini ya. Hop. Hop. Thank you ya singa udah memberitahu shortcut bisa di sana. Ayo dong injek di sini dong. Aduh, ini harus diginin dulu, guys. Baru kita bisa lompat ke atas. Please, jangan ada yang turun dulu, please. Aha. Yeay, bisa. Oke, kita naikin dulu. Oke, thank you, Dragon. Biarkan aku yang sini. Yes. Thank you, Dragon. Aduh, ada bom peledak di sini, guys. Hati-hati kalau kena ya, guys, ya. Sama bola bowling dari atas. Di sini nggak bisa pakai emote ya, guys, ya. Baru nggak, guys. Gak ada tulisan emote-nya. Wih, kalian lihat, guys. Jejak kakiku cantik banget ya, guys, ya. Oke, checkpoint lagi. Yuhu. Aku udah hampir, guys. Sepertinya dragon belum saatnya untuk disalip, guys. Oh no. Kok bisa gitu sih? Ini sampai berapa checkpoint ya? Wah, kayaknya butuh waktu lama ini, guys. Feelingku nih. Tapi kita coba dulu lah. Yuk, tanamkan ke diri kita demi skin. Ayo, demi skin. Gitu aja kali pikirannya. Terlalu nekat. Berapa kali aku ngulang di situ, guys? Oke, aku sampai sini lagi, guys. Yes. Ini. Yes. Oke, checkpoint. Bentar lagi checkpoint. Kelar nih paling-paling bambu ini. Ya. Yeah. Oke, nice. Sekarang rintangannya apa lagi? Naik ke atas. Berusaha terus, guys. Aduh, kipas gede, guys. Aduh. Duh, harus kemana itu? Kok aku jatuh ya? Ya ampun, ayo dong, aku pengen review emot yang lain. Kenapa nih lama banget finishnya, guys? Wah, kayaknya feelingku lama deh. Aku keluar aja lah, guys. Nanti dulu lah urusin skin, soalnya aku mau review emot yang lainnya, guys, ya. Lama panjat tangga ini. Kalau gitu kita mainin aja lah, guys. Favorit penggemar. Let's go dengan skin ini lagi ya, guys, ya. Kenapa langsung dikasih block das? Map yang ku benci di Stumble Guys nih, guys. Oke, aku bakal berjuang lah dengan kendaraan ini. Ini nggak bisa ngelawak di sini ya, guys, ya. Oke, langsung aja skill 1, emote spesialnya. Hah, mana animasinya? Kenapa nggak kelihatan? Ya udah, kita coba gunain cool bot aja lah, guys. Cool bot didorong, ya ampun. Oke, kita harus gerak juga nih, guys. Di sini ada yang namanya Sahurul Kode. Apakah ini kreator, guys? Kreator Stumble Guys. Oke, emote 1 dulu. Ada yang langsung berubah jadi salju tadi, guys. Itu kayaknya kena emote spesialku. Ulang-ulang lagi ya, coba ya. Skill 1. Wah, ada yang nggak kena. Aduh. Kenapa malah bunuh diri aku? Ya ampun, malah mundur. Sekarang kita ganti skin ya, guys, ya. Ternyata skinnya Alpin seperti itu, guys. Gimana menurut kalian? Lumayan sih skinnya, guys. Seru gitu kan, ada kendaraannya gitu, ngeng sambil happy gitu naik kendaraan. Oke, skin selanjutnya juga ada kendaraannya nih, guys. Nih, kalian lihat. Ini yang Santa apalagi ya. Gue jamin dengan skin Santa pasti menang kali ini, guys. Wih, dengan roket apalagi ya. Pasti pakai turbo nih. Let's go. Di map yang pas go, guys. Tadi kurang terlalu ngeliat aku, guys, untuk emote spesial yang salju itu. Sekarang harusnya di map ini bisa kelihatan harusnya ya. Nah, ini apalagi kelihatan sih harusnya, guys. Title Fall. Dengan skin yang kudapetin di Stumble Pass. Mana dia kayak gini, guys. Boom. Wih, dikombo sama jejak kaki bendera lampu-lampu ini bagus ya. Cepet banget orang-orang. Tunggu, wait. Oke, emote spesial. Hop. Oh, gitu, guys. Beneran dilempar salju. It. Gak akan kubiarkan. Telat aku untuk masuk, guys. No. Oke, sebelum aku mulai lagi, aku mau coba ganti jejak kaki, guys. Coba yang kado kali ini ya, yang kado. Dan kali ini aku menggunakan stick nih, guys. Kalian tahu kan, kalau aku udah menggunakan stick, aku pasti bisa meningkatkan peluang kemenangan, guys, ya. Oke, let's go. Kita bantai dengan skin Santa yang naik roket ini, guys. Map Titanfall lagi.
Oke. Nah, nyantai dulu guys. Kita api unggun dulu di sini ya. Api unggun. Ya, bakar dulu api unggun di sini, guys. Enggak ada yang kubakar di sini. Sate enggak ada. Oke, sekarang kita gerak, cukup nyantainya. Karena enggak ada sate, guys. Apa yang mau dibakar? Mungkin orang-orang ini mau dibakar kali. Jangan dorong aku dong. Please, ini bahaya. Ini ngeri banget sih, guys, kelihatan tuh. Oh, yes. Yes. Ah. Yes. Yeay, lolos. Lihat kan guys, kalau aku udah menggunakan steak, peluang keberhasilan menang pasti meningkat. Kita lihat animasinya guys, Santa Clausku. Wih, cool, kedinginan. Oke, cuma sekilas doang kelihatan ya. Oke, map selanjutnya. Oke, Monopoly guys, lumayan nih map ya. Kan gue lewati dengan mudah. Karena aku udah pakai kereta luncur di sini, masa kalah sih, ngeng? Masa kalah sama yang jalan kaki sih? Aduh, lambat banget kereta luncurnya. Yang bener dong, kereta luncur. Salju. Oke, ada yang jadi salju tuh guys. Tuh kalian lihat tuh. Cuma aku gak tahu tuh yang kena efek saljunya apakah lambat apa enggak ya. Masa cuma efek salju gitu doang? Gak jatuh orangnya loh guys. Nih, coba kalian lihat nih. Tuh, udah kena tuh, jadi salju tuh. Tuh, dia gak berhenti loh guys. Apa mungkin dia lebih lambat kali ya? Bisa jadi kali. Aduh, ada setrum, hati-hati. Wah, satu pemenang doang lagi di sini nih. Ya ampun, yang bener aja. Masa cepet banget lolosnya cuma 2 match doang nih. Biasanya 3 ronde kan guys. SpongeBob. Aduh, gak kena saljuku. Masih ada harapan gak nih untuk Surya 27 memenangkan ini? Oh no, telat. Tak apalah guys, ini satu susah sih emang ya. Wah, dia pakai animasi kado guys. Oke, di sini aku bersama akun satunya lagi guys, Sabun EE, buat nyoba emoji salju itu kalau aku kenain gimana efeknya gitu guys. Apakah lebih lambat kita jalannya atau sama aja gitu. Coba kita lihat guys. Kalau sama doang ya apaan itu guys ya, emojinya guys ya. Nih, di depan sudah ada sabun EE guys. Langsung aja kita gunakan emojinya, pencet atas. Melompati. Ya ampun, di depan. Maju lagi dikit. Gila, dilompatin dong bola salju guys. Kukira bakal langsung kena di depan kita gitu ya. Oh, jadi orang yang di depan kurang kena dong ya. Harus orang yang paling depan lagi berarti ya. Ha. Oke, kena tuh. Coba jalan. Oh ya, berasa lebih lambat dikit, guys. Tapi tetap orangnya bisa jalan sih. Coba lagi ya. Lempar salju lagi. Oh ya, lebih lambat, guys. Ketahan gitu rasanya, guys. Nah, sekarang pas nggak ada salju, lebih cepet gitu, lincah. Oke, jadi membuat orang lain slow ya. Aku jadi kepo nih, guys. Saljunya bisa 2 orang nggak ya? Tapi tadi pas rame-rame kayaknya cuma 1 orang doang guys. Kayaknya cuma 1 doang deh ini. Oke, jadi begitu ya guys ya, emote spesial salju. Beneran nempel bola salju sih. Coba aja nih kalau kena bola salju bisa langsung diam ya guys ya. Langsung orang di satunya lagi meluk dia nih gitu. Langsung buang dah ke jurang guys. Kan mantap ya di combo ya. Ah, sayang banget ini guys, gak mau diam. Atau mungkin ada orang yang mau nyeleding gitu, pasti jadi beku gitu guys. Tapi ini masih bisa gerak ya guys ya. Sayang banget guys. Oke, jadi begitu ya emote spesial salju. Dan juga begini guys, di in game skin natalnya guys. Ini lumayan, ini keren banget ya guys ya. Roketnya nyala banget tuh efeknya guys. Di topi santainya juga ada lampu gitu. Lumayan buat nerangin kehidupan orang-orang di belakang gitu ya. Kalau kehidupan yang di belakang itu atau pemain lain lagi suram gitu kan, kita terangin pakai topi itu guys. Untuk skinnya aku suka yang ini guys, yang Santa ini. Santa yang spesial ini ya. Yang legendary tadi juga bagus guys, aku suka skinnya. Cuma sayang banget ya, stumble pass kali ini nggak ada emoji ejekan guys. Kebanyakan animasi ya. Padahal yang emoji ejekan seru, itu ya paling seru sih guys. Buat ngejek-ngejek lawan-lawan di sekitar gitu. Buat hepan-hepan di in game gitu guys. Oke, di sini aku dapat hadiah kemajuan guys, dapat tongkat permen. Mantap, 30. Oke, aku bakal main lagi dengan menggunakan skin ini guys. Let's go. Hah? Tilefall lagi guys? Atau emang perhelatan yang ini memang ronde pertamanya ini kali guys? Abis itu yang Monopoly kayaknya abis nih ya. Kita lihat nanti guys ya. Deng-deng, nah ini ngumpul ya nih guys. Ini ngumpul nih guys, bola salju. Ha! Oh, nggak ada yang kena bola salju. Ya ampun, ngelewatin guys. Bukan yang di depan yang kena ya. Kena kau. Ya, dia jadi nggak menang guys. Rasakan sledingan Santa. Wah, fix guys, kayaknya perhelatan ini cuma 2 map ini doang ya guys ya, Tilefall sama Monopoly. Oke, ya udahlah, let's go. Jalan sambil lompat-lompat. Nggak juga cepet guys. Sambil manggang ini burger jalan nih, burger berjalan kita panggang. Hampir ketabrak kereta api. Lempar bola salju. Iya, nggak kena lagi. Kita lompat ke sini kali biar bagus. Ada sosis, kita panggang sosisnya guys. Aduh, ketutup pintunya. Ayo dong, buka dong.
Lama bet eh. Ayo ayo. Oke, nice. Masih ada harapan gak ya? Aduh, ada orang lagi di depan. Kayaknya gak ada harapan kah? Tapi kita berjuang terus, guys. Berjuang. Kita abrak, men. Deg-degan. Aduh, nih rintangan seperti ini lagi. Oh, gampang. Nice. Wah, bisa menang gak nih kira-kira nih? Aduh, enggak ternyata dong. Ah, aku kira bisa, guys. Dikalahkan oleh seorang samurai yang berkuli, guys. Kuli bangunan samurainya. Oke, cukup dulu lah, guys, bermainnya. Jadi begitulah, guys, ya, update Natal di Stumble Pass. Backgroundnya seperti ini, cantik banget ya. Wah, berasa banget gitu, guys, berada di musim salju bertema Natal. Dan isi Stumble Pass-nya ternyata seperti itu ya, guys, ya. Ini emote spesial saljunya kurang sih, guys, tapi untuk animasi lempar salju lumayan sih ya. Seret. Tapi dia nukik kayak gini, guys, bukan lurus ya. Jadi orang di depan gak bakal kena, guys. Melainkan orang yang paling depan lagi baru kena ya. Buat nyelip orang dengan ini kayaknya kurang sih, guys, walaupun dia dapat kena slow gitu ya. Oh, Teddy Winter belum aku lihat nih, guys. Coba lihat Teddy Winter di in game. Oke, ini dia skinnya, guys. Ini cantik sih ya. Ini Teddy-nya, guys. Cakep sih. Kalau untuk skin-skin yang didapat dari Stumble Pass bulan Desember ini, aku suka semua sih, guys. Bahkan sampai skin epicnya ini pun aku suka, guys. Bertema Natal juga ya. Wih, beruang kutub, guys. Pas banget nih sama background belakangnya. Untuk animasi emote yang biasa juga sama-sama bagus sih, guys. Cuman spesialnya aja menurutku agak kurang, guys. Kalau pendapat kalian gimana, guys? Apakah Stumble Pass bulan Desember ini bagus? Dan apakah ini worth it buat dibeli? Coba komen ya, guys, ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman terhibur. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah.